Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya kemarin habis beli ini lampu headlamp ini yang LED. Kita buka dulu. Sebenarnya ada dua sih, untuk yang lampu senjanya juga saya berikan yang LED, cuman belum datang ini dulu. Nanti untuk tesnya ada di bisa campur video ini atau video selanjutnya. Bener safety ya di pengiriman. Ya, untuk harga ini kemarin saya beli dengan harga 750 ya. Nah, dapat kartu garansi. Dari Lehman's LED ya. Instagramnya juga ada Lehman's LED. Nah, ini ada kartu garansi. Bagus juga ada kartu garansi yang begini. Biasanya kartu garansi hanya kertas saja. Ini sudah seperti kartu ATM. Seperti kartu ATM. Bagus. Bisa disimpan. Stiker ini untuk tipenya E3 LED headlight 8000 lumen, save 90% energi. Untuk lifetime nya 30.000 jam. Untuk spesifikasinya, input power 30 watt untuk low dan high 30 watt, sama ini kayaknya. Sama semua ini. Untuk color temperaturnya di 6500 Kelvin. Kelihatan? Kelihatan atau tidak? IP65, lebih dari 30.000 jam operating life. Operating temperaturnya -40 derajat hingga +80 derajat. Untuk tipenya ini H4 ya, untuk Innova. Jenis LED-nya CES, bukan green ini. Dari cara dicas. Oke, kita buka. Dapat manual book. Cara-cara pemasangan aja ini. H4 dan tipe-tipenya H4 atau H7 ini caranya pasang. Kita sisihkan dulu. Nah, untuk isinya itu ada dua ya, dua LED. Nah, ini untuk LED-nya seperti ini. Untuk build quality bagus. Ini ada kipasnya. Tegangan DC 9-32 volt, LED lumen 8000. Ini barcode-nya. Ini yang tipe H4 ya, ini soket kaki tiganya. Kalau lampu-lampu kurang tahu, kemarin sempat lihat-lihat review ini sebenarnya untuk cut off-nya bagian ini. Cut off. Hmm.
kurang lebih sama yang untuk yang satunya. Mungkin demikian dulu unboxing ini dunia unboxing. Untuk nanti video pemasangan atau tes lampunya saya buatkan video tersendiri ya, karena ini malam jadi barangkali nanti masanya kurang maksimal. Oke, demikian sedikit unboxing ya, bukan sedikit, ini unboxing sebuah produk lampu LED untuk headlamp Innova tipe soketnya H4 ya, merek E3 dari Lehmann's Light. Ini Lehmann's Light, ini ada IG-nya. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tes di malam hari ya, untuk cahaya lampunya. Kita coba nyalakan dulu. Nah, ini kalau dari dalam, nah itu sudut cut off-nya. Benar. Cut off-nya ini, jarak jauhnya. Dan terang sekali. Kita coba lihat dulu. Ini untuk menambahkan dari depan. Untuk suara kipas terdengar samar-samar. Untuk tes jalannya nanti ada di video sendiri ya. Terima kasih.